potensi yang berseragam orang-orang pirman di luar ini kita mau satukan, membantukan beberapa, misalnya saya yang di DPR, ada Irman di DPR, ada 4 orang di DPR, jadi memang kita akan fokus untuk support sebenarnya program-program pemerintah kabupaten di tingkat provinsi, terutama misalnya daerah-daerah pegunungan yang terisolir selama ini yang relatif dukungan semua pihak. Boleh tahu daerah apa Pak yang terisolir itu? Bisa dijelaskan? 4 desa itu desa Lita, desa Karyano, desa Baseang, sama apa satu itu? Cuma 4 desa lah. Itu letaknya di area pegunungan. Gunung, pegunungan. Itu yang kasus yang sempat viral itu. Itu. Terus potensi dari keempat desa yang terisolir ini mungkin ada potensi yang mampu dikembangkan pemerintah? Iya, selain pariwisata, destinasi, tentu juga daerah mana-mana, perkebunannya, kopi, banyak sekali sebenarnya di situ. Sayang sebenarnya tidak di termasuk komoditas kopi ini menjanjikan ya Pak? Oh iya, terkenal sekali tuh kopi Baseang. Bapak, di bawah kepemimpinan kita, program apa andal yang kita harapkan ini? Program? Program apa yang mau kita andalkan? Ada banyak sebenarnya, karena kan ada beberapa bidang ya. Misalnya soal perikanan, kan Pinrang ini kan 60% PDRB-nya, sebenarnya pertanian dan perikanan sebenarnya. Jadi itu yang coba kita mulai, perikanan darat, perikanan laut. Besar sekali potensi. Saya bilang ini sebenarnya kepingan surga sebenarnya ini Pinrang. Luar biasa seluruh apanya yang tidak ada di Pinrang. Perkebunan, tambak, sawah, luar biasa kan? Sangat luar biasa. Jadi kita berharap bahwa betul-betul KKP ini akan merumuskan program.